Lapar order, kamu lapar, you order bersama aku KC Parthadinata. Dan kali ini mau mereview satu spot destinasi kuliner, tapi tempatnya very very special banget karena ada di salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang ada di Indonesia. Destinasi yang kita akan kunjungi ini sangat terkenal dengan kekayaan budaya dan alamnya, terutama kekayaan bawah lautnya. Saking spesialnya, destinasi yang satu ini terpilih menjadi tempat digelarnya konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN. Yap, betul sekali. Kita akan mereview salah satu spot kuliner yang ada di Labuan Bajo. Ikutin terus video ini bersama aku, KC Parthadinata. Yuk meluncur! Sobat Forum, titik kuliner yang satu ini adalah salah satu tempat wajib yang perlu kamu kunjungi saat kamu di Labuan Bajo. Khususnya untuk Sobat Forum penikmat seafood. Kamu harus banget menyerbu tempat ini karena ini menjadi salah satu pusat titik kuliner bermacam tangkapan laut. Yap, pokoknya semua yang favoritnya makan seafood, di sinilah tempatnya. Di mana? Welcome to Kampung Ujung, Labuan Bajo. Sobat Forum, kawasan wisata kuliner Kampung Ujung Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT ini adalah satu tempat di mana kita dapat menikmati beragam makanan hasil laut. Karena di sini terkenal dengan seafood yang sangat-sangat fresh. Bisa kamu rasakan kesegarannya di setiap hidangannya yang kamu pilih, yaitu ikan, udang, lobster, kepiting, pokoknya berasa manis deh pokoknya. Ternyata ini menjadi salah satu tempat yang dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia. Ya, Pak Jokowi juga menyempatkan diri untuk makan dan berbincang-bincang dengan para pelaku UMKM yang ada di Kampung Ujung saat beliau berkunjung ke Labuan Bajo. Jadi ini udah pasti spesial dong tempatnya. Pokoknya tempat ini tidak diragukan lagi. Hidangan laut yang ada di Kampung Ujung dipastikan bisa membuat kamu rindu untuk berkunjung lagi ke Bajo. Bener banget, hidangan di sini memang menjadi andalan wisatawan baik dalam negeri ataupun mancanegara yang datang ke Labuan Bajo. Salah satu andalannya ikan bakar yang ditemani dengan sambal pedas dan bumbu racikan yang enak banget. Jadi kalau di sini tuh, Sobat Forum bisa jalan, kawasannya sudah diatur ya, jadi udah bagus banget tempatnya. Sudah tersusun, udah ada tempat makannya dan ada warung-warung penjual-penjual UMKM-nya.
Dan di sini kita bisa memilih langsung tangkapan-tangkapan laut yang ingin kita beli. Jadi misalnya kita mau pilih ikan atau mau pilih kerang, itu kita bisa memilihnya langsung. Jadi sudah ada gitu di depannya, di display. Nah, kamu tinggal pilih. Nah, di sini kamu bisa memilih makanan, lalu kamu menimbangnya, diolah menjadi makanan siap saji yang kita tentukan, seperti dibakar, saus padang, asam manis, saus tiram, atau juga bisa digoreng tepung, dan masih banyak lagi. Lokasi dari area kuliner Kampung Ujung cukup mudah ditemukan, yaitu di tengah kota. Pokoknya kamu tinggal cari pelabuhan di Kota Labuan Bajo, dan pasti semua orang tahu. Dan pelabuhan ini mempunyai pemandangan yang sangat indah, apalagi kalau kamu makannya itu sore hari menjelang malam. Aduh, kamu bisa melihat sunset yang memang famousnya Labuan Bajo adalah sunsetnya ya. Semburat senja Labuan Bajo. Itu benar-benar indah banget. Jadi kamu bisa melihat kapal-kapal pinisi yang mulai menjadi siluet di antara semburat senja. Aduh, pokoknya salah satu pengalaman yang harus banget kamu abadikan momennya. Pastikan kamu di saat makan di Kampung Ujung ini mempunyai waktu yang cukup banyak, karena rata-rata pembuatan makanan di sini cukup lama. Jadi kamu pastikan kamu punya waktu yang cukup luang jika ingin makan atau kuliner di Kampung Ujung. So, buat sobat forum yang akan mengunjungi Labuan Bajo, pastikan kamu meluangkan waktu kamu untuk menikmati kuliner di Kampung Ujung. Karena gak lengkap rasanya kalau kamu gak mencicipi seafood segar di Kampung Ujung saat kamu datang ke Labuan Bajo. Sampai sini dulu, aku akan datang lagi di edisi Lapar Order berikutnya mereview berbagai kuliner yang ada di Nusantara, yang pasti bersama aku, Kak Cepatan Dinata, hanya di Lapar Order. Kamu lapar, you order.